Ya Sobat Youtube, kali ini Ato TV akan memberikan sebuah berita tentang kebakaran kapal feri KMP Royce 1 yang membawa penumpang telah terbakar di Laut Merak, Banten. Api yang membakar kapal feri tersebut sudah dipadamkan. Kapal tersebut terbakar saat berlayar dari Merak ke Bakauheni. Sebuah truk berada di dek kendaraan kapal terbakar tersebut merembat ke bodi kapal. PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero mengkonfirmasikan bahwa telah terjadi kebakaran di KMP Royce 1 milik PT DLB pada Sabtu 6 Mei sekitar jam 3.45 waktu Indonesia Barat saat pelayaran dari Merak menuju Bakauheni, Lampung. Kapal feri tersebut rencananya disandarkan kembali ke pelabuhan Merak. Proses evakuasi penumpang kapal terus dilakukan. Para penumpang dievakuasi ke pelabuhan Merak. Sebelum melintas Pulau Tempuro, Merak, kapal mengalami kebakaran. Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya kapal Royce ini akan disandarkan dan dievakuasi di Merak. Jumlah penumpang dan kendaraan di dalam kapal belum dipastikan. KMP Royce 1 terbakar di Laut Merak, 3 korban dilarikan ke IGD. Nah, begitulah informasi dari Ato TV. Jangan lupa subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.